Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, sebelumnya aku minta maaf banget karena kemarin itu aku sempat lama gitu nggak upload video baru karena kemarin aku sempat sakit. Tapi kalian tenang aja, sekarang aku udah sehat lagi. Dan sumpah guys, aku nggak bohong, aku kangen banget sama kalian. Aku kangen bikin konten. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bikin challenge makeup 10 menit. Dan by the way, ini aku bikin, jadi di video yang terakhir kemarin aku upload itu ada yang request untuk bikin challenge makeup 10 menit guys. Jadi di video kali ini aku bakal bikin challenge-nya. Dan aku bakal pakai stopwatch di HP aku yang satu lagi supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya, kayak lagu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung lanjut aja ke videonya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastiin dong kalian udah subscribe channel aku dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalau aku upload video baru, kalian bisa langsung tahu videonya. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ya. Yuk, kita langsung lanjut ke videonya. Oke guys, jadi tahap pertama aku bakal nyalain dulu stopwatchnya. Oke, gelap gitu ya. Nih, ini ada di 00 kalau kalian bisa lihat ya kan. Di 00 kita langsung klik. Sorry. Kita langsung klik. Nah, ini udah jalan, bisa kalian lihat. Oke, tanpa lama-lama lagi aku bakal bikin makeup yang simple aja guys. Aku bakal pakai primer dulu. Primernya aku pakai dari Pixi yang Make It Low. Dan aku minta maaf kalau di video ini aku nggak bakal banyak ngomong karena aku bakal fokus aja sama makeupnya guys. Kalian benar-benar harus nonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Oke, habis itu aku bakal pakai cushion. Cushionnya aku pakai dari Pixi yang series Make It Glow juga. Ini aku pakai nomor 101 yang light beige. Oke, kalau misalkan kalian udah pakai cushionnya, selanjutnya aku bakal pakai bedak padat. Bedak padatnya aku pakai dari Viva yang Bright Whitening. Ini nomor 3 yang beige. Pakainya di tap-tap aja. Sumpah aku deg-degan banget guys, soalnya waktunya cuma 10 menit doang. Tapi kalian doain aja semoga ini berhasil guys, oke? Oh iya, jadi dari tadi aku belum pakai make up apapun, aku cuman pakai lip balm aja supaya nggak terlalu pucat gitu. Terus tahap yang selanjutnya aku bakal pakai pensil alis. Pensil alisnya aku pakai dari Marina Glory D. Ini aku pakai yang nomor 1 yang natural black. Aku sih sumpah ya, aku nggak biasa banget pakai makeup diburu-buru gini. Tapi ya yang namanya challenge.
Serius guys, ini aku deg-degan banget. Oke, tahap yang selanjutnya aku bakal pakai eyeliner. Eyelinernya aku pakai dari Marshmallow. Aku bakal pakai di ujungnya aja. Oke, kalau udah pakai eyeliner, aku bakal pakai maskara. Ini aku jepit dulu bulu matanya. Terus pakai maskaranya. Maskaranya aku pakai dari QL. Aduh, udah 5 menit, guys. Oke. Terus selanjutnya aku bakal pakai blush. Nah, jangan lupa pakai blush on guys supaya lebih fresh. Terus aku bakal pakai contour sedikit di bagian hidung. Ya ampun. Oke guys, selanjutnya kalau kalian udah pakai contour, selanjutnya aku bakal pakai highlighter. Ini udah 7 menit guys, sumpah aku deg-degan banget. Oh my god. Wow. Kayaknya di sini aja. Terus di sini. Cepet banget ya waktu, ya ampun. Oke guys, selanjutnya aku bakal pakai lip cream. Lip creamnya aku pakai dari Emina. Oke guys, karena masih ada waktu lagi sekitar 2 menitan. Aku bakal pakai eyeshadow, nggak apa-apa lah ya di atas eyeliner. Aku bakal pakai di atasnya aja gitu. Aku juga bakal pakai eyeshadow yang tadi, bukan eyeshadow, aku bakal pakai blush on yang tadi aku pakai. Terus aku juga bakal tambahin kontur di sini. Nah, oke guys, selesai. Ini aku matiin. Akhirnya, ini waktunya 2 lewat berapa sih? Menit 8.42 detik, guys. Akhirnya selesai. Dan ini dia hasilnya. Jadi meskipun buru-buru, seenggaknya kita masih bisa bikin makeup yang rapi.
cuman 8 menit 42 detik guys. Aku kaget juga karena nggak nyangka bisa secepat itu makeupnya. Sumpah aku bener-bener deg-degan banget, takutnya nggak nyampe 10 menit gitu guys. Oke guys, ini dia hasilnya. Aku udah menuhin challenge-nya bahkan lebih dari 10 menit. Meskipun buru-buru tapi masih kelihatan lumayan, meskipun gak terlalu rapih kalau kita punya waktu panjang, tapi it's okay, gak apa-apa. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, boleh dong aku minta like-nya. Komen di bawah, nyalain juga loncengnya ya. Dan jangan lupa juga dukung terus channel aku dengan cara subscribe, komen, like, and share. Oke? Oke guys, thanks for watching. Bye!